rasanya Mak. Yo. Bengi kawai dewi suwano neng dusun karebet. Yo. Pajangan. Anu sendang sari. Yo. Bantul. Kejobo mengerti dino hari jadi desa sendang sari ngapain 73 tahun. Iki dinas pariwisata bekerja sama karo warga karebet kene. Yo. Lumantar aspirasi menipun Bapak Joko Purnomo DPRD DIY yo mengiki ngadani wayangan Kalijuk promosi wisata. Wo. Kumandangi bumi wisata Pajangan miras pantes Mahardi hari jadi Desa Sendang Sari Pajangan Ngaping 73 tahun. Wo yo. Wondene kang minangka dadi penyelenggara ya kuwi Pok Darwis. Yo. Batuk Jembar. Waktu Jembar. Waktu Jembar. Pajangan Ketua Ibu Dwi Pudian Ningsih SSN. Oh iya. Matur sembah nuwun Ketua Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY menyang Bapak Bambang Wisnu. Yo. Camat dan Forkompin Ca. Pajangan Lurah Sekecamatan Pajangan Dukuh RT lan Kaum Rois. Oh iya, matur sembah nuwun. Dadi ujuke iki pancen bekerja sama arut dinas pariwisata lumantar aspirasinya Bapak Joko Purnomo di DPRD Provinsi DIY ya ngadani bayangan kanti ya ujung promosi wisata no. Mergo kini ini akeh papan-papan sing destinasi destinasi wisata sing durung kegarap mulau apa-apa dosengkut gumergut sayur rukun marunggal ketunggalan iso digarap dadi sarana wisata lan dapat mendapatkan pemasukan saka para-para sing padha rawuh ana papan wisata sing digarap ana ing Pajangan kene. Yo. Iso bekerja sama karo dinas pariwisata. Yo pancen bener kono. Iki mbeng iki wayangan no. Yo matur sembah nuwun. Lan mau aku diparingi periksa nek apa panitia penyelenggara wayangan iki dumadi saka kaum perempuan. Oh yo. Edan ora. Yo ora. Kaya maksud iki luar biasa lho no. Ya kaum perempuan sing padha mandi gani di anu jenenge dipimpin dari Bapak Ibu utawa Ibu Dwi Pudianingsih SSN. Oh iya nglumpukke para ibu-ibu supaya mengiki dadi sampu kawat wayangan bekerja sama karo dinas pariwisata. Ora luar biasa no. Saiki dadi Ibu Rita Kartini itu pancen menjadi inspirasi bagi kaum perempuan. Ya saya ini orang wadun itu seorang gitu baru orang lanang mana ya? Orang wadun tadi kondektur ya no. Ya orang wadun tadi tukang becak ya no. Oh no ini betor lho orang kejut lho yang becak ada motor itu wis ada wis ada wis pirang-pirang dokter pirang-pirang ya mana ya mak iya orang itu tadi bupati ya wis pirang-pirang ya yang ngurung ada ini orang wadun bong subek ayo upamono tok malah gampang. Iya. Dadi nek kira-kira ketokane golekke bong supaya pedok iki malah wah malah njur cetho ae. Iya. Ya pancen bener ya Mas. Iya. Mula iki dadi srana apa jenenge dienggo contoh karo para kaum-kaum perempuan di tempat yang lain utawa di daerah lain di dusun-dusun lain dadi acara apa-apa itu ora mung gumantung karo Piai Kakung. Nek pancen Piai Kakung wis do lemes-lemes wis ora ana gairah, gairah nganake utawa apa-apa acara apa-apa lah diganti kaum perempuane. Lho nyatane eneng kae ben kene iso nglakon kono. Yo, iso nglakon luar biasa. Apa sing gawe panggung bareng yo Piai Putri. Aku dhewe ora ngerti. Iki tok yo apa to rompok. Ha iya. Maksude lah bakene dipitakke lentur-lentur lho. Yo, ning ora apa-apa wanton kuat kono. Yo, matur sembah nuwun rampung kepindah yo Mas. Yo. Tur iki sing mahargya acara ya kuwi ujupe iki mau sing diaturake promosi wisata ramen para makhluk menungso ya ning tok kewan kewan bengi iki jan padha metu kabeh laron iki biasane sak jam sampe sentek iki kit mau jam 8 tekan cahyane ora ana enteke ya ya ora apa-apa ora masalah no. Aku sing masalah siji nek perkara iki mung clear iki ora apa-apa. Iya. Sing dadi perkara iki nek tiba nang isor terus merambat, ha iki celakane. Iki mau wis gendak-genduk, gendak-genduk.